Selamat, boy. Wawancara sebentar, boy. Ya, apa gimana? Soal kasus kemarin terbang ke Eropa, tapi semuanya udah aman dan udah di apa sih namanya? Udah diberesin sama teman-teman di sini dan kita udah datang sebagai saksi juga. Dan ya udah, semua all good. Mulai benar menerima 75 juta sebenarnya dalam tiket Perancis itu ya? Kalau nominalnya aku kurang tahu karena nggak pernah ngeliat nominalnya, tapi benar menerima jasa tiket untuk pergi. Berapa pertanyaan? Kenapa? Tadi berapa pertanyaan? Jadi pertanyaan, Bu. Tadi berapa pertanyaan? Lumayan banyak. Lupa berapa pertanyaan, Pak? Sudah 30. 30 pertanyaan. Berapa pertanyaan? Berapa kali nomor tiketnya, Mas? Kenapa? Untuk tiket begini, endorse seberapa kali? Sekali dong, sekali pergi, sekali itu. Tiket pesawat aja atau hotel, Mas? Tiket pesawat aja sama hotel, Mas, satu paket gitu? Kalau yang kita tiket pesawat dan juga hotel. Gitu ya? Sebelumnya nggak tahu Mas, kalau ini ada pembobolan kartu kredit? Nggak, kita sebelumnya sama sekali nggak tahu, karena kita sebagai orang memiliki digital platform, kita menyediakan jasa untuk promosi buat mereka, dan mereka juga menyediakan jasa untuk kita terbang gitu. Jadi sama-sama barter value aja, kita nggak tahu sama sekali mereka company apa. Buat kita mah ngelihat orang punya usaha dan mereka butuh promosi dan kita juga dapat benefitnya, ya mari kita kerjasama gitu. Cuman di balik itu semua kita nggak tahu bakal seperti ini. Total berapa juta, Mas? Kenapa? Total berapa juta? Wah, kalau masalah angkanya saya kurang tahu, Mas, karena aku cuma nerima tiketnya doang. Gitu ya. Bang Boy, sebelumnya kenal sama pelaku, Bang Boy? Kenapa? Kenal sama 4 pelaku itu? Kenal, tapi 4 pelaku nggak kenal. Saya cuma kenal sama 2, dan itu pun setelah ketemuan untuk membuat deal ini. Yang siapa namanya? Inisialnya. Inisialnya. SM. SM sama? S dan M. S dan M. Asalnya dari mana? Dari pekerjaan ini. Jadi B2B gitu ya? Jadi mereka ini ngasih saya jasa untuk terbang. Dan dari situ kita meeting, kenal dari situ, ya udah kontekan dari situ aja. Mungkin kenal karena ini aja ya? Sebatas B2B gitu ya? Terus bukan selektif mau berbagi? Disuruh apa aja, Pak? Sekarang sih, kalau ngeliat kayak gini, semoga semua public figure, dan ini termasuk saya juga, kita akan lebih selektif dalam mengambil pekerjaan dan juga ngambil endorsan-endorsan, karena kita harus sadari kalau kita punya follower yang cukup luas, dan dengan aku mengendorse sebuah perusahaan yang mungkin bisa dibilang kurang jelas, saya nggak mau nanti follower-follower saya juga ikut terjebak dalam hal itu. Jadi untuk kedepannya aku akan lebih selektif dan lebih hati-hati.